Hariku telah menyakiti hatimu. Tapi sesungguhnya kita ingin menyakiti melukaimu. Menyanyikan terbaik, menyanyikan terbaik untukmu, untukmu dan dirinya.
Thank you.
jauh. Apalagi yang kau lihat, yang harap tak cukup hingga ku meninggalkanmu. Habis sudah ku ucap, kan ku bunuh kamu, kan ku bunuh kamu. Di sana namaku tak ditulis kini, ludahi anjingku sepelangi dunia. Lampas lukaku, kan membunuh aku, kan membunuh aku. Puas, judulnya Interaksi Depresial. Mungkin banyak yang tahu lagu ini, lagunya Stupid Kids ya. Ya karena masih mereka-mereka juga sih, orang-orang dekat lah. Balada Sungai Kapuas nih awalnya sebagai proyek solo dari Adi Raja Saya Putra. Dan tahun berapa gitu jadi band. Format bandnya mengeluarkan satu EP, Fetishes. Dan sekarang gak tahu udah kemana Balada Sungai Kapuas. Berikutnya Balada Sungai Kapuas dengan judul Cerita Ujung Aspal, Ayani. Halo Dana. Kedua tanganku di atas dadaku ini, pejam ke mata meski enggak mungkin ku muak. Pas menghakiki aku yang mati jahanam ambisi situasi ini. Rasa apa ini semua lagi pantai jasa ku mati. Ada stasi yang mimpi berputar di hati namun hilang di sudut Ayani. Lalu ku melangkah ke jemada, membuang ku dari kabel yang terus mimpi. Tai anjing semua solusi kalian tak paham pikirku ini. Apa yang kau tahu tentang kehilangan tempat kemari? Sebuah tai wanita jalan menjadi tempat nafsu bukan hati. Aku mulai dianggap mengikuti sahabat dan teman. Jelajah malam di hotel kapuas menjadi tempat membuang angan. Ke BLK itu bukan jalan, namun sudah di tengah hayalan. Buku semua ingatan, lalu buang ke tanah mentik. Hanya bisa menyesal, namun janji tak akan tahu semua kisah ini. Ya.
mana ya, DS Putra, DZ Putra, Adi Cahya, udah nggak tahu kemana dah, lagi menuntut ilmu dengan suara sufi. Siapa yang kongkat salah? Jika bocah yang diinjak ini selalu kalah. Maka tadi bukan kau ada pisau dan melawan. Jika tiba-tiba semua adalah penantian. Jika tidak bukan jalan pelajar. Tahu dia akan tidak ada. Siapa yang kongkat salah? Jika bocah yang ini selalu kalah. Maka saat ini kan kau ada pisau dan melawan. Jika tiba-tiba semua adalah penantian. Sudah luka di dalam padang. Kita pun yang akan menjauh keadaan. Dan semua tak akan kembali. Dan semua kemasi yang ditunggu. Selamat menikmati. Itu tadi dari Balada Sengkap Puas, cerita Ujung Aspalayani. Wah, gelap banget ya lagunya, tentang seorang anak yang tidak kembali ke rumah kayaknya. Terus dia jalani seluruh jalan di Pontianak, ada BLKI lah apalah. Berikutnya masih dari Balada Sengkap Puas, Pecah Kacau Tanpa Aturan. Nah, perlu diketahui ini lagu-lagunya ini Balada Sengkap Puas dari sebuah EP rilisan Hi Alice, dari sebuah judulnya Reketekekekepepep. Bukan Aliman ini ya, DZ Putra. Aliman udah tidur. Sudah dulu hampa tampak menyakitkan. Menunggu menantimu pulang malam ini. Sejenak ku melangkah dalam gelap gang yang sempit. Melangkah menuju mimpi yang tergadai dalam hidup. Kita selalu menyesuaikan diri, ambil semuanya kembali. Thank you.
berikutnya Balada Sangka Puas kembali, judulnya Valio Giotto. Ini reketek kepepepep ini menarik karena gelap sekali. Terus waktu tahun munculnya itu juga sempat bikin kasus karena salah satu lagunya tuh ngedis hampir seluruh musisi Pontianak. Menggila tuh, balasnya gak puas. DZ itu Zikri. Oke. Mariana lagu Art Theory dulu ya. Kamu mau lagu Art Theory yang mana? Ini dia Art Theory, One Night at the apa nih? Art Theory One Night at the Music Party. Ini juga bikin heboh nih band ini dulu di Pontianak. Dia main di Living Fest dengan setelan metal warna-warni dan uniklah musiknya. Malas ya siaran dulu. Come on.
lagunya gua tahun 2000-an dan yang kencang-kencang. Sekarang kita ke sebuah project solo bernama IARK. IARK. IARK ini satu orang aja, dia waktu itu pemain keyboard dan synthesizer dari band Dear Sarah. Project IARK ini dibuat karena si dia itu sering gabut kalau malam-malam. Ini kejadian nyata ya. Jadi awalnya dia kerjaannya kalau malam gak bisa tidur, insomnia. Dia apa? Dia nelponin orang, miss callin orang. Lalu akhirnya karena dia pemain keyboard dan dia bisa pakai software Cool Edit. Software Cool Edit waktu itu dia bikin rilisan dengan beberapa lagu di dalamnya. Ini lagu yang kira-kira Forever With Mom, IARK. Kiko sekarang di mana, Bah? Jakarta ya? Kok nggak ikut reuni Killing Me Inside, Zik? Ya, berikutnya masih dari IARK, The Dilematic. Ini rilisannya self-release ya. Dia nge-burn sendiri, ngerekam sendiri juga di kamarnya. Jauh sebelum ada istilah bedroom musician kayaknya dah. Kayak gitu dah. Ya, orangnya juga gitu sih. Penyendiri, suram, IARK, The Dilematic. EJ, Bapak Stoner. Bukan Aldiman nih, EJ.
Indonesia Pagi. Ya mungkin buat yang baru gabung, ini lagu dari IARK atau IARK, proyek solo dari Ijong. Dulu dia pernah jadi pemain keyboard dan synthesizer di Dirsarah. Dirsarah tuh band apa ya, metal hardcore gitu lah. Oke. Berikutnya kita akan memutar lagu yang agak kencang lagi dari band judulnya Konfrontasi. Judulnya Fuck. Tenang J, kita putar semua Konfrontasi J. Berikutnya Ramirez. Yang main solo gitar kau gitu. Anjay. Ya itu tadi Konfrontasi, belum, masih ada satu lagu lagi. Ini Nasty Grind. Cucu. Ya itu tadi dari Konfrontasi, band crust grind punk whatever dari Pontianak cerca 2000 berapa aja ya, mungkin 2007 kali, nggak tahu. Personil hijrah main lagu rohani ya sekarang. Ya setelah kencang tadi, kita sekarang berpindah ke yang ini ya, melodik sekitar tahun 2007 gitu. Band melodik lumayan ramai di Pontianak. Terus mereka bikin Konfrontasi 2009. Ya. Terus mereka bikin gig namanya Keep Stand to Punk Rock. Nah, Keep Stand to Punk Rock ini
yang ke volume keduanya Keep Stand Punk Rock itu audio live-nya tuh di ini direkam. Nih kita dengarkan salah satu bandnya nih, Young Disease. Young Disease. Kalau salah ini yang rekamnya Ijong juga nih, Ijong Yark tadi tuh. Young Disease nih ada ini ngerilis EP, sempat ngerilis satu EP tuh. Kalau kita dengerin musik yang disesuaikan, ya penuh dengan synthesizer ya, sesuatu yang umum sekitar tahun 2008-2009 di hampir semua band yang musiknya kayak gini-gini. Ada yang bilang niru-niru Tool Gaskin, tapi nggak juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat, sebenarnya rocker-rockers juga dari album Soundtrack for Your Life atau album... Aduh, album apa sih yang dia sama Sony Musik Indonesia itu? Nah, itu juga udah memakai ini, synthesizer. Terus kalau di luar negeri, kita bisa lihat itu. Lupa. Adalah band... kali saya pakai kacamata. Terus mengenai Keep Stand Punk Rock 2 ini, kalau nggak salah diadakan di tahun 2010 bulan Februari di gedung Annex. Lumayan waktu itu Pontianak mungkin satu kali gigs bisa, seingat aku sih itu 900 tiket waktu Keep Stand Punk Rock 2 ya. Terima kasih buat Keep Stand. Agar kunati terus kunati jalan terjadi, tak akan hilang semua yang tak terjadi. Agar kunati terus kunati jalan kuingatkan kembali, tak akan hilang semua yang tak terjadi. Agar ku nanti tak akan hilang semua yang telah terjadi, akan simpan ke dalam memoriku, simpan di dalam pikiranku.
Ya, masih dari band yang perform di Houston Depang Rock. Ini nama bandnya Mnemonic Heroes. Wah, itu melodi gitar yang melodik banget ya. Oh, no, 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 no. Wah, ada Randy, keren. I will to fly, I know the destiny, but we never get. Oh, I will make a jet to this life, and I will make a jet to this world. Halo Man, Iman dari Batam. Yes, my Lord, he got what we fight for. Yes, said to sell a place, don't let me go. Iyalah nak, kau nak request apa Krisna? Ya, lagi kita dengarkan nih, masih dari audio live yang direkam di Gigs Houston Tupang Rock 2 itu 2010 di Gedung Annex. Ini yang lagi kita dengarkan nih, Timmy Horny. Vokalisnya Temi, gitarisnya Dede, drummernya Odi, gitaris Ijal, basisnya siapa ya? Lupa aku tuh. Ini juga salah satu band melodik, waktu itu nyebutnya melodik ya, yang paling asik nih. Halo Mbak Pelacur. Cuk, nggak tahu tadi kenapa putus tuh.
Adilewer adalah Adilewer adalah salah satu tokoh melodic punk pada masanya. Nah, katanya kamu mau request. Ya, yang ini Lost Freedom. Ini terakhir ya dari audio live record di Keep Standard Punk Rock 2. Natup ngaca, ntar lo yang cari. Pas Freedom nih dulu sih keren juga nih. Ini termasuk yang enak nih kalau di Punk nih. Nanti habis ini kita putar lagu band Pontianak yang udah direkam dari tahun 2003, direkam pakai kaset tape. Saat kau terpaku dan pipi kecilmu dan kau pun mulai jalani hanya perlu makan. Coba berjalan perlahan sedikit untuk pasangnya untuk raisi. Bagikan semangatmu dan lupakan semua apa yang pernah ada. Kenangan yang memilukan dengan kawan lagi dan di tangan penghilang kebesaran lari berdepamu dan kau dan kargo pahitu bagi tangan untuk hari-hari esok. Saat kau terjatuh, saat kau terbimbing, coba tuh bagikan semangat dan percayalah esok kan lebih baik. Jangan panik, ada nanti ala ya, itu spesial ya lah. Jangan panik, band yang katanya genrenya waktu itu emosional punk rock. Dan lupakan semua apa yang pernah ada. Kenangan yang memilukan kau lagi dan biarkan berhilang. Sebentar hari yang berpaung jauh-jauh jatuh hidup bagai rentangan. Putrai hari esok. Saat kau terjatuh, saat kau terlimpi, coba tumpahkan semua. Dan percayalah esok kan lebih baik. Emang Bayu main musik ya? Suka rame comeback.
semuanya. Dan lupakan semua yang pernah ada. Belum memikirkan orang lagi. Tapi Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, masih di Radio PTK. Sekarang kita mau berjalan lebih jauh lagi, menyusuri ruang. Halo Gandhi. Ruang perjalanan waktu scene musik Pontianak. Ini ada band namanya Positive Idea. Mereka punya sebuah EP itu di tahun 2003. Jadi 2003 itu di Pontianak bahkan belum ada studio rekaman ya. Mungkin waktu itu band punk, hardcore gitu pun kalau mau latihan pun mungkin ditolak semua beberapa studio. Nah, lalu band Positive Idea ini dengan semangat do it yourself-nya, mereka merekam materi-materinya. Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lagu di studio di Jalan Karangan, daerah Komplek Untan. Dah, langsung dengarkan lah, sing. Ya, sangat raw ya. Bayangkan aja ini ngerekamnya dengan boombox, tape, ditaruh di tengah-tengah studio. Nah, mereka sambil main tekan record. Tapi gini-gini ini dirilis jadi sebuah kaset ya, promo tape Positive Idea tahun 2003. Salah satu lagunya juga diikutkan di kompilasi punk, aku lupa judulnya apa, kompilasi punk Indonesia gitulah. Ya, Head of Freedom. Kalau mutar koi takut-takutnya pecah speakernya ini.
kedua rilisan Positive Idea itu juga dirilis ulang sama PTK Distribution. Tahunnya aku lupa juga, terserah lah. Formatnya CD, kalau rilisan aslinya tahun 2003 itu format kaset. Dirilis sama PTK Distribution dalam format CD. Ini lagu keduanya, judulnya Head Junks. Lalu tadi Head Junks dari Positive Idea, band Pontianak, tahun 2003, ngerilis demo kaset tape, self-release, self-record juga, karena memang belum ada studio rekaman waktu itu. Dan band punk hardcore juga nggak dikasih main di beberapa studio. Positive Idea tuh ada Dita, ada Bade. Dita itu drummernya. Sekarang dia punya label rekaman namanya Triple D Records di Jakarta. Dita dulu juga bikin zin dan juga distro zin di Pontianak. Ya, lagu terakhir dari Positive Idea masih dengan Raw, judulnya Ninth Karangan Street. Wah, menceritakan tentang tempat tongkrongan mereka, main Karangan Street di daerah Komplek Untan. Di situ juga ada satu studio, Studio Karangan. Mungkin banyak yang tahu tuh, kalau tahun 2000-an ngeband di Pontianak, salah satu studio andalan Studio Karangan. Check it out. Tapi band udah gak ada lagi sekarang, Jim. Ya, itu tadi dari Positive Idea, kita sudahi. Dari Positive Idea kita masih ke band yang raw dari Pontianak. Berikutnya ada band Keparet Tolelot. Band Keparet ini ya gitulah, musiknya oke banget. Ada Komeng, ada Wu, sama Kopet. Tapi saking okenya, saking pangnya, ya kayak manggung juga nggak sempat nih. Oh, sempat manggung di Studio Gigs, di Cultural Studio. Kita dengarkan Keparet juga ngerilis sebuah CD demo self release
Abdi putar-putar, siap-siap ya kau dengar nih di keparet nih dengan ngerilis sebuah CD demo self release dengan cover fotokopian dan kalau nggak salah artworknya itu digambar oleh Rio Salenko ya. Kita dengar keparet, semua lagu kita putar intro. Ya, itu lagu pertama gitu ya. Woi, PTBTO. Kalau misalnya yang sering ke ini ya, ke seberang ke tepi sungai. Terus ngelihat lagunya keparet ini dia disusun tuh kayak berdasarkan urutan waktu gitu. Urutan waktu untuk melakukan sesuatu hal yang paham tuh cuma kita yang sering ke tepi sungai lah. Ya, tepi sungai Kapuas ya, tahulah. Jadi lagu pertama judulnya intro, intro bisikan pendosa. Tololot koit, nanti lah ya, pecah speaker kalau nyutar koit nih. Lagu kedua dari keparet tuh si raja terakhir. Lagu ketiga di balik bungkusan koran. Nah ini nih, jadi dia mendengarkan bisikan pendosa, dia mendatangi si raja, lalu dia mendapatkan bungkusan koran. Lagu berikutnya judulnya eksekusi liar, udah dapat bungkusan, dieksekusi. Lagu kelima judulnya Fire, mengeksekusinya dengan api. Selesai eksekusi dia lapar. Judul lagu terakhir Nasi Bungkus. Itu tadi lagu pertama, intro bisikan pendosa. Kita dengarkan lagu keduanya, judulnya Si Raja Terakhir. Yo, itu tadi keparet, sudah dua lagu. Si Raja intro bisikan pendosa, lalu kedua Si Raja Terakhir. Buat yang belum tahu keparet itu keparet itu band dari Pontianak. Pernah eksis tapi sekarang udah enggak lagi. Tapi dalam eksisnya semua sebentar itu dia merilis sebuah CD demo self release DIY. Dah. Lagu ketiga ya judulnya Di Balik Bungkusan Koran buat yang sering keseberang. Apa itu balik bungkusan koran? Arang bangun, arang kira. Tapi tetap hisap saya. Apa itu namanya? Iya, itu tadi keparet, keparet pang dari Pontianak. Baru saja mendapat sebuah rabi snack nanti ya. Kita mau dengarkan band yang gak ada loh nih, nak. Keparet beranggotakan Komeng pada vokal, Kopet pada gitar dan juga pada drum. Mereka pernah merilis sebuah CD demo direkam di studio Verdi kalau nggak salah ya.
cover artworknya dibuat oleh Rio Salenko, salah satu artworker berbakat dari Pontianak, tapi nggak niat jadi artworker. Ya, lagu keempat dari Keparet. Irajeng, lalu digulung, kemudian bakar, terus hisap, eksekusi liar. Irajeng, lalu digulung, kemudian dibakar, terus hisap. Marijuana. Oh, Berentino, Nino, Nino, Nino. Langsung aja lagu kelima dari Keparet. Judulnya. Fire. Check it out. Dan lagu terakhir dari Keparet, judulnya Si Bungkus. Jadi buat yang sering keseberang, habis menghadap raja, mendapatkan bungkusan dalam koran, lalu mengeksekusi dengan fire, hasilnya perut lapar dan mencari seonggok nasi bungkus. Nasi bungkus, tahu tempe, bawang sama hijau. Sabar, 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 sabar. Ah, abe cantik lu, abe belum. Sabar hijau. Stop. Anjay. Ya, masih di Radio PTK. Kita akan memutarkan Brother Guys Brother berikutnya. Tapi sebelum Brother Guys Brother, ada satu lagu loh nih dari band pop Pontianak. Ini juga udah gak ada bandnya. Nama bandnya Crown and Dioda. Crown and Dioda nih anggotanya ada dua orang. Mbak, aduh aku lupa lagi. Dia vokalis mbak itu, satu lagi Mas Yuda tuh main programmer, bikin beat, ngisi gitar, Crown Dioda. Sempat ada tiga lagu nggak salah, ALDK, Serenade dalam Segelas Vodka, dan juga Adormi, tapi yang mau kita dengarkan adalah ALDK. Iya Ji, tadi itu kan selingan ya Ji, banyak protes loh Ji.
Cium. Udah cukup besar belum? Krisna, Oji. Halo, Buku Enggang. Kayaknya Dadi lah itu. Ya, karena Yoda beranggotakan Mas Yuda dan Mbak yang aku lupa namanya. Asik ya lagunya. Ini tahun 2000-an awal juga nih. Ada band kayak gini di Mendana. Ada itu dia lagu dari Crown and the Yoda. Gimana Ji? Bukan di mana sengak lo Ji. Crown and the Yoda band techno pop dari Pontianak. Berikutnya Crown and the Yoda kayaknya belum pernah ada rilisan tapi lagunya waktu itu sempat mutar-mutar di request diputar di radio di Pontianak. Kalau nggak salah ada di upload lah di media fire. Ya, berikutnya lah Brother Against Brother. Lagunya judulnya apa nih? Awal dari kehancuran. Brother Against Brother nih berasal dari skena hardcore atau komunitas Bibi Devil, markasnya di TNK. Aulah, kalau orang tua emang goji. Jangan jangan bawa yang pasti jiwa, biar jangan merajah, jangan jangan bawa yang
merosot semua. Bangunin jiwa, rentan yang serentak, kami membela kita. Thank you.